Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Di sini saya tunjukkan cara yang mudah untuk kita merekod kehadiran pelajar dengan menggunakan Google Form. Okey, memandangkan kita banyak kelas dan kita kadang-kadang tak mampu untuk menyemak salah satu kan. So kita minta pelajar yang key in. Okey, first of all kita buka kita punya Google Forms. Okey, bila dah Google Form ni dah terbuka seperti ini, maka kita isi dulu tajuk. Okey, tajuk contoh saya tulis di sini kehadiran kelas. Okey. Cikgu Zainoni. Okey, di situ. Okey. Seterusnya saya pergi ke bawah. Okey, saya memandangkan kelas kita ni akan mengambil masa tempoh yang lama. So saya letakkan tarikh. Tarikh dan nanti kita akan ada banyak kelas kan. Jadi senang untuk kita semak masa bila kelas itu diadakan. Okey, tarikh. So situ dah set date di situ. So teruskan sahaja kepada menambah. Sebelum itu terlupa, di sini tadi kita mewajibkan pelajar untuk memilih. Jadi kita set required lah. Okey, untuk yang seterusnya di sini adalah mata pelajaran atau kelas dan mata pelajaran. Okey, so di situ saya masih lagi ingin multiple choice. Kenapa? Sebab kelas saya ada 3, so saya letak matematik 5 AB. Okey, seterusnya matematik tambahan 5AB dan yang ketiga juga matematik tambahan tapi 5AF. Okey, di situ. Okey, di sini juga kita mewajibkan pelajar untuk memilih lah. Okey, memandangkan kelas saya ni ada 3, jadi saya perlukan 3 senarai nama pelajar kan. Jadi kita tambah section. So kalau kelas kita ada 3, maka kita letaklah 3 section lah. Okey, so 3 section untuk mewakili 3 kelas itu. So section yang pertama adalah tadi saya letak kelas apa? Matematik. So sini kehadiran matematik 5AB. Okey, so situ saya tambahkan untuk saya letak nama mereka, senarai nama, dan saya nak nama kan. So tak perlulah cikgu type satu-satu nama sebab banyak. Jadi kita buat apa? Kita buka Excel kita. Kita pergi dekat senarai nama ni. Okey. So senarai nama ni saya pergi dekat 5 LBN Mat. Saya copy sahaja senarai nama pelajar ni. Okey. Copy. Okey. Copy. Saya pergi semula kepada Google Form saya tadi dan saya paste sahaja di bawah ni. Okey, sebab saya tak nak short answer tadi, saya nak multiple choice. So saya di option 1 tu saya paste sahaja. Jadi dia akan keluarlah semua nama di situ. Okey, semua nama di situ. Okey, so ini kelas yang pertama kan. Jadi kita nak end di sini, maka di after section 2 ni saya letakkan submit form sebab untuk dia sahaja. Okey. So di situ. Okey. Untuk yang ketiga, section yang kedua tadi saya tulis kelas apa? Matematik tambahan 5AB. So saya tulis di sini kehadiran matematik tambahan 5AB. 5AB. Jadi di situ saya tambah soalan untuk nama. Okey, dan di bawah ini saya paste lagi, kita pilih multiple choice lagi. Okey, multiple choice. Okey, dan saya paste lagi memandangkan anak pelajar saya tadi pelajar yang sama, matematik dan matematik tambahan pelajar yang sama. So saya paste sahaja. Ok,
Okay, so di sini after section 3 sebab dah habis untuk matematik tambahan, so saya letak submit form. Okay, bagi section yang keempat, yang terakhir kan untuk matematik tambahan 5AF, so saya typekan dulu matematik tambahan 5AF. Okay, saya tambahkan di situ soalan, saya tambah. Okay, saya letak nama. Okay, nama. Okay, saya memilih multiple choice juga. So saya nak senarai nama pelajar 5AF. Saya pergi kepada kelas admit 5AF. Jadi saya copy senarai nama pelajar yang 13 orang ni. Okay, saya copy dan saya pergi semula kepada Google Form. Saya paste sahaja di situ. So di situ sudah keluar dah 13 senarai nama. So kalau kita lihat di sini, di sini tak ada go to slide section berapa sebab ataupun submit form sebab dia dah section yang akhir. Okay, so pastikan setiap section ini kita required lah untuk pelajar menjawab. Okay, untuk pelajar menjawab kita wajibkan dia untuk dia menjawab. Di sini pun kita requiredkan untuk dia menjawab. Okay, semua dah required. So matematik 5AB kita tengok required belum? Belum, so kita requiredkan juga. Okay, sampai di sini kita tengok di sini. Okay, kita klik di situ. Kita klik di sini kan senarai nama ni. Okay, bila dia pilih di situ, kita klik dekat mata pelajaran kita. Okay, bila kita klik mata pelajaran kita kat sini, matematik tambahan 5AB, kita tengok di sini. Okay, description go to section based on answer. Sebab bila kita klik kat sini 5AB, saya klik di 5AB kan, kita klik di sini, kita kena go to section based on answer lah. Sebab bila matematik 5AB, kita pergi kepada kehadiran matematik 5AB. Okey, kalau matematik tambahan 5AB, kita kena pergi dekat kehadiran matematik tambahan 5AB, dan untuk matematik tambahan 5AF, kita pergi juga untuk kehadiran matematik tambahan 5AF lah. Okey. Yang itu. Okey. So dari situ kita dah selesai. Maka untuk cikgu semak, kita boleh, sebelum itu, kita sebelum kita semak, kita tengok dulu dekat setting ni. Okey, dekat setting kita pergi kepada general. Kalau kita lihat di sini, kalau cikgu nak memilih, nak meminta pelajar-pelajar kita menyatakan email, so kita just collect email address lah. Klik di sini. Okey, so bila pelajar menjawab kita punya Google Form ni, emailnya pun akan keluar. Tapi saya tak nak serabut. Okey, kat sini require sign in ni. Bila kita tick yang restrict to users in Ministry of Education ni, maksudnya hanya pelajar yang menggunakan email MOE sahaja boleh jawab. So pelajar yang tak guna MOE tak boleh. So jadi saya untick lah supaya kalau dia tak guna MOE pun dia boleh jawab. So kita save. Okey, sampai di situ kita nak semak kan, kita nak tengok macam mana ke kita punya bentuk nanti. So inilah paparan kehadiran kelas kita nanti. Okay, so kalau saya jawab, let's say lah saya try kan. Okay, let's say kelas saya 10 hari bulan. Okay, so saya matematik 5AB. Next, so dia akan pergi kepada, terus kepada matematik 5AB lah, dan dia akan submit. Okay, begitulah. Kalau saya nak matematik tambahan 5AB, so dia akan pergi kepada next. Oh sorry, dia nak tarikh 10 hari bulan set. Kalau nak matematik tambahan 5AB, so dia akan keluar jugalah. Okay, begitu. Okay, so saya rasa itu sahaja untuk
untuk saya punya contoh hari ini. So cik, saya harap dapat membantulah cikgu-cikgu dalam menjawab, dalam menggunakan, mengambil kehadiran pelajar-pelajar kita. Okay, so itu sahaja. Sekian, terima kasih.